Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT mengesahkan gelaran juara Liga Super buat kali kelima berturut-turut di Stadium Perak Ipoh apabila mengatasi tuan rumah Perak 2-1 malam tadi. Babak pertama berlangsung tanpa sebarang gol. Perak kemudian membuka jaringan pada minit ke-72 menerusi Muhammad Nur Hakim Hassan. Harimau Selatan tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan apabila ketua pasukan Haris Harun menanduk tepat bola sepakan bebas Safawi Rasid pada minit ke-75. Safawi akhirnya muncul wira JDT apabila menjaringkan gol kemenangan setelah menanduk masuk bola hantaran lintang Gonzalo Gabriel Cabrera ketika permainan berbaki 7 minit. JDT unggul teratas dengan 47 mata berkelebihan 16 mata berbanding Perak di tangga kedua dengan 31 mata. Sekalipun masih berbaki 4 perlawanan, kedudukan JDT mustahil untuk dipintas.